Masa bakmi dipilin-pilin, salam sapa tenangkan batin, silaturahim tetap dijalin, bersama keluarga besar persukuan Melayu, Bawi dan PJ Bupati Kampar Pak Hambali dan perangkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha mulia memuliakan kita semua yang hadir di acara halal bihalal ini, yang sama-sama tentu kita hormati Datuk Singo, Nini Mama, dan kemudian keluarga besar persekutuan Melayu Bawi, Pak Bupati, Pak PJ Hambali. Kemarin juga terakhir acara masyarakat Kampar Jakarta, semestinya kita ketemu tapi karena macet akhirnya saya tidak ketemu pada acara itu. Nah, juga para PLT, para kadis, ya, sekda dan berbagai macamnya. Apa kabar, sehat? Saya ini Pak Hambali, anaknya Pak Haji Khalid. Jadi profesor saya adalah Pak Haji Khalid berdasarnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah muliakan, dan Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Nah, Ramadan itu telah selesai. Pertanyaannya sederhana, apa yang harus kita jaga setelah bulan Ramadan? Oleh karena itu, tema kita di hari ini adalah merawat dan meneruskan kebiasaan baik di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Ramadan secara bahasa adalah mengasah. Mengasah adalah mengasah dan menumpa jiwa kita sehingga hari ini kita bisa beridul fitri yang arti hatinya adalah kembali suci. Sawal berarti adalah meningkat. Itu artinya apa? Setelah bulan Ramadan, semestinya kebiasaan baik kita meningkat, bukan malah mundur. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya sederhana, apa yang harus kita rawat setelah bulan Ramadan ini? Yang pertama, rajinlah membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bibir kita basah dengan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya sederhana, laikan membaca Al-Quran setelah Ramadan? Laik, lagu ayat yang dibaca setelah Ramadan? Atau di bulan Ramadan tidak pernah baca ayat? Tidak pernah baca Al-Quran? Bulan apa bolehkan disiapkan oleh Allah kalau di bulan Ramadan tidak pernah sampai membaca Al-Quran? Bersahabat awak dengan manusia hanyalah sampai sebatas kematian. Tapi bersahabat dengan Al-Quran.